Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seminar dari MUI Demak. Ini merupakan istilahnya terobosan yang menurut kami sangat penting, artinya di kondisi yang ada saat ini. Terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak moderator bahwa pertumbuhan ekonomi syariah dunia dan juga nasional cukup pesat. Kemudian tadi juga disampaikan dengan kondisi pandemi ini seperti apa. Ya, ini untuk garis besarnya aja bahwa dengan kondisi pandemi ini, ekonomi secara nasional, Bapak Ibu semua, baca dengan semua sudah tahu bahwa terjadi penurunan. Ini di semua negara, bahkan tidak hanya Indonesia. Memang untuk Indonesia dan juga di belahan dunia yang lain juga saat ini adalah di beberapa tahun terakhir, terutama di 2019-18 ke belakang sana, itu kita masih dihantui oleh kondisi krisis global. Itu sehingga kurva apa dari sisi pendapatan nasional dan global juga turun, tambah lagi pandemi, Pak. Jadi tadinya turun segini, turunnya lebih dalam. Yang tadinya udah mau naik, ini belum jelas, pandemi belum selesai. Jadi kapan naiknya? Ya insya Allah mudah-mudahan dengan segera ditemukannya apa obat COVID maupun dari vaksin itu akan bisa mempercepat dari sisi pemulihan secara kesehatan maupun dari sisi pemulihan ekonomi. Terkait bahasan di pagi hari ini, kami akan memaparkan tema peran ekonomi syariah dalam membangun ekonomi umat. Ini tema ini kami anggap sangat penting, bahwa kenapa kok ekonomi syariah itu dianggap mempunyai peran yang sangat krusial. Kita tahu bersama bahwa ekonomi syariah itu konotasinya adalah ekonomi yang berkeadilan, tidak saling menekan, kemudian juga dilandasi oleh dasar-dasar kejujuran, kemudian juga keikhlasan dan juga keterbukaan, sehingga para pelaku pasar baik pembeli maupun penjual diharapkan melakukan transaksi deal dengan harga kualitas yang disepakati dengan prinsip keikhlasan, sehingga itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan mental masyarakat dalam bersyariah, berdagang yang bersifat lebih berjangka panjang. Kalau sifatnya saling menekan itu biasanya munculnya adalah permusuhan. Habis transaksi, besok dua hari lagi udah merasa saling menipu lah istilahnya, merasa ditipu, sehingga untuk tindak lanjut dari perdagangan di antara pelaku pasar biasanya jadi tidak bisa sustain. Terkait di pemaparan di presentasi pagi ini, kami coba ada beberapa yang menjadi outline kami, yaitu satu terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah secara global, seperti apa kondisi ekonomi secara global, kemudian syariahnya juga. Kemudian juga blueprint pengembangan ekonomi syariah, bagaimana Bank Indonesia di sini ikut terlibat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam tataran perekonomian baik sisi moneter maupun dari sisi makronya. Kemudian juga bagaimana dengan pengembangan ekonomi di syariah dalam mendukung ekonomi umat yang ada di Indonesia. Untuk ekonomi keuangan syariah, kami coba paparkan bagaimana kondisi peta yang ada di dunia terkait dengan tataran ekonomi syariah. Ekonomi syariah di belahan dunia seperti Tiongkok, Inggris, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Brasil sangat kokoh, sangat cepat pertumbuhannya. Bahkan di Tiongkok di situ mengekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ini kan juga kita kok bukan Indonesia ya? Nah, itu kan itu jadi pertanyaan ya. Indonesia itu tekstilnya juga cukup apa cukup mempunyai sejarah panjang terkait dengan pertekstilan. Kemudian juga busana muslim juga modelnya juga bagus-bagus, kualitas bagus-bagus. Tapi ternyata ini Tiongkok. Kemudian London ini menargetnya menjadi pusat keuangan syariah di barat. Kemudian Korea mempunyai visi menjadi destinasi utama pariwisata halal. Itu yang Korea, yang mungkin dari sisi keagamaan, Pak ya. Mungkin agama di Korea banyak kan, mungkin di luar yang 5 yang ada di Indonesia, 5-7 gitu. Itu malah mungkin, tapi ternyata di situ juga apa
berambisi untuk menjadi destinasi utama pariwisata halal. Kemudian Jepang itu di industri makanan, industri halal juga di 2020 ini targetnya menjadi kontributor kunci di dunia. Kemudian Thailand visi menjadi dapur dunia halal. Ini lebih dalam lagi Pak, ini Thailand itu lebih tidak hanya jualan tapi sudah menunjukkan ini loh dapur kami, bahwa dapur kami itu penggorengannya itu clean, halal, tidak untuk menggoreng apa, untuk memasak makanan yang di luar makanan halal. Ini sudah sampai lebih deep sampai dengan dapurnya. Kemudian Malaysia visi menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Ini untuk perkembangan ekonomi di syariah di Malaysia cukup pesat. Mereka istilahnya ada pendekatan yang menurut pandangan kami pribadi itu agak berbeda Malaysia dengan Indonesia. Waktu itu saya mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, itu Malaysia itu lebih sifatnya pragmatis. Pokoknya jalan dulu syariah, aturan main belakangan lah gitu. Kemudian kalau Indonesia pendekatannya lambat-lambat, tapi yang penting selamat gitu Pak. Kita ini memang itu, memang pendekatannya berbeda. Jadi dari aturan mainnya lebih, kita lebih saklek, lebih teliti. Jangan, nggak usah buru-buru daripada nanti tengah jalan kesandung gitu. Memang ada pengalaman-pengalaman yang berbeda juga. Beberapa kali saya lihat di Malaysia ada terbentur juga dengan ketentuan setelah ini apa, setelah proses berjalan. Itu memang karena pendekatan yang berbeda. Jadi pragmatis, kita lebih ke arah yang idealis, lebih teliti dengan aturan main dari apa sisi syar'inya. Kemudian Brasil ini Brasil itu kan negara yang di pantainya itu kan terkenal, orang pada istilahnya porno lah ya, itu terkenal pantai yang terbuka sekali, kemudian juga pariwisatanya sangat kuat. Di sini justru menjadi pemasok daging unggas halal terbesar di Timur Tengah ini. Bahwa kalau kita lihat di beberapa negara ini memang tidak melihat itu syariah itu agama Islam atau tidak gitu loh. Memang mereka melihat dari sisi prinsip-prinsip bisnisnya, aturan main terkait dengan kesehatan manusia, kemudian juga dari sisi keselarasan dengan lingkungan, kemudian sustainabilitas dengan alam juga ini jadi pertimbangan. Dan itu justru itulah yang dekat dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian Australia menjadi pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Nah ini, nah Indonesia bagaimana ini kira-kira? Ini jadi pertanyaan kita bersama ini. Iya Pak, menarik di situ Pak. Ini sebetulnya ada beberapa kunci yang menjadi apa faktor untuk dukungan apa pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun keuangan syariah. Satu terkait dengan dukungannya seperti apa pemerintah mendukung secara penuh. Sebetulnya kalau dari Indonesia kan sudah penuh apa dukungan sangat sangat lengkap, ada MUI kemudian DSN, kemudian dengan apa badan sertifikasi halal, kemudian Basnas, badan itu sudah sangat lengkap. Kemudian dicanangkan sebagai program nasional juga sudah, badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas, kemudian fokus memanfaatkan keunggulan kompetitif suatu negara, serta strategi nasional mencakup reformasi struktural di pemerintah maupun di paradigma masyarakat. Berarti ini dengan kondisi yang seperti ini memang kita jadi tertarik juga sebetulnya. Kita punya potensi lebih, kemudian masyarakatnya juga mayoritas muslim, kemudian juga produk-produknya mayoritas halal, tetapi dari sisi pengembangan untuk skala global ini yang masih mungkin kita apa jadi pertanyaan kita bersama. Kemudian untuk melihat bagaimana posisi Indonesia di kancah ekonomi syariah di dunia, ini kami ada juga tabelnya yang berikutnya mungkin halaman dunia, ya ini. Ini gambaran yang ada di Indonesia. Di tengah potensi yang dimiliki saat ini, peran Indonesia lebih kepada big market. Jadi lebih kita sebagai market dari negara-negara lain. Jadi kita konsumen. Sementara kalau konsumen itu lebih kita membelanjakan uang kita, mengeluarkan uang kita daripada kita menerima. Berbeda sebagai produsen. Kalau produsen itu menerima uang, kemudian juga bisa mendapatkan keuntungan lah. Tapi kalau konsumen itu lebih
mengeluarkan uang, jadi lebih diuntungkan sebagai produsen contohnya kalau dari sisi ini. Nah ini ternyata di Indonesia itu lebih sebagai big market, bukan sebagai player, sebagai pelaku bisnis maupun sebagai produsen. Kemudian dalam hal ini porsi impor Indonesia lebih besar daripada produk halalnya. Nah ini ternyata kita masih banyak impor dibanding ekspornya. Untuk top 15 Global Islamic Economic Indicator Score, Malaysia itu nomor 1 ini, Indonesia di nomor 5. Kemudian untuk keuangan Islamic Finance, Indonesia kelima. Ini Malaysia nomor 1 lagi ini. Kemudian yang lebih ini lagi menarik, ini di halal food. Dari 10 negara top di dunia, Indonesia belum masuk di halal food. Ini padahal kita pemuslim terbesar. Ini jadi tantangan kita bersama untuk bagaimana kita bisa menghalalkan mayoritas produk yang ada di Indonesia sehingga masuk top 10 di dunia. Kemudian untuk traveling yang friendly muslim, ini Indonesia sudah lumayan, ini nomor 4. Lagi-lagi Malaysia nomor 1 ini. Kemudian untuk pakaian fashion, ini lumayan kita di posisi 3. Untuk rekreasi ternyata Indonesia juga belum masuk dari 10 besar. Ini juga jadi tantangan kita. Kemudian untuk kosmetik dan juga farmasi, kita juga belum masuk di 10 besar. Ini ada berarti ada 3 yang memang kita masih menjadi tantangan kita ke depan, yaitu halal food, kemudian rekreasi dan juga kosmetik dan farmasi. Untuk selanjutnya bagaimana Bank Indonesia terlibat dalam mengembangkan ekonomi syariah? Bank Indonesia sudah menerbitkan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah di bulan Juni, 6 Juni 2017. Di sini ada 3 pilar yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia. Pilar pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah. Kemudian pilar kedua pendalaman pasar keuangan syariah. Kemudian ketiga penguatan riset dan asesmen dan edukasi. Nah, ini untuk pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, ini sudah lumayan banyak Bank Indonesia lakukan. Bank Indonesia sudah bekerja sama dengan banyak pesantren, yaitu selama tahun 2017 hingga 2020 Bank Indonesia telah melakukan pengembangan usaha di 323 pesantren. Kemudian sektor-sektor usaha yang dikerjasamakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana letak geografis, kemudian kemampuan sumber daya manusia, potensi ekonomi dan dampak bagi masyarakat sekitar. Dari 323 pesantren yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, mayoritas bergerak di bidang pertanian, kemudian juga air minum, kemudian juga daur ulang sampah dan perikanan dan peternakan. Ya, ini sudah lumayan besar, terutama dari sisi daur ulang sampah ini. Satu, bahwa ini menandakan bahwa pesantren juga sudah mulai memanfaatkan energi yang renewable, energi yang dari sampah di proses menjadi energi. Ini satu yang sangat positif, itu bisa lebih sustain untuk keseimbangan alam di sekitar pesantren. Kemudian juga untuk pemberdayaan, contoh pemberdayaan pertanian pesantren, ini contohnya di Bandung juga ada. Kami juga coba melihat bagaimana pengalaman satu wilayah untuk pemberdayaan pertanian. Ini ternyata di Bandung, kami di halaman berikutnya. Ini ada gambaran yang relatif clear di sini. Di sini ada mitra ponpesnya siapa, kemudian pesantrennya siapa, kemudian stakeholdernya siapa. Di sini ada pendampingan, kemudian ada MOU, kemudian dari mapping pola tanam, nanti masing-masing mitra ponpes ini melakukan produk-produk sesuai dengan karakteristik dan juga kapasitas serta competitiveness dari ponpes yang ada. Nanti di situ masuk ke sortasi dan ke warehouse, kemudian habis itu dikirim ke pasar domestik maupun pasar global yang sifatnya pasar global halal. Di situ ada
ada gambar mobil itu untuk transportasi ke arah pasar domestik. Sehingga dengan apabila ponpes-ponpes yang ada ini bisa bekerja sama dengan semacam apa ya, kayak Indomaret, Alfamart, atau mungkin yang lebih besar seperti Indo juga, kemudian kalau bisa masuk ke sana, itu akan sangat membantu dari sisi kemandirian keuangan pesantren. Ini akan sangat apa, sangat bagus juga melatih para santri nanti yang kalau mau apa istilahnya lulus, kan tidak 100% santri itu kan jadi dai ataupun ustadz. Mungkin ada beberapa yang namanya orang itu dari sononya Pak ya, keluar ya tetap jadi pebisnis. Ini udah ada semacam pengalaman waktu berada di pesantren dengan kerjasama dengan pihak-pihak terkait tersebut. Kemudian untuk model kemandirian pesantren ada 3 model. Ini ada 1 yaitu model pemberdayaan, kemudian ada ponpes, kemudian ada pemasaran. Ini di sini ponpesnya 1, kemudian pemberdayaan ada dari Bank Indonesia, kemudian ada Basnas Jawa Tengah, Perbankan Syariah, kemudian di sini dari ponpes nanti ada disalurkan ke pemasarannya melalui internal maupun kepada pihak eksternal. Nah, ini untuk eksternal potensial customernya juga lumayan banyak. Kemudian dari hasil untuk penjualan dari produk-produk yang dihasilkan oleh pesantren itu nanti masuk ke sebagian masuk ke dana bergulir JIS, sehingga untuk bisa dipergunakan sebagian keuntungannya untuk dana bergulir bagi pesantren yang lainnya. Ini di sini ada 1 pesantren saja. Kemudian untuk yang model skema kedua itu ada 2 ponpes di sini. Di sini satunya klaster tani Mutiara Organik, dia memproduksi hasil pertanian, kemudian inputnya masuk di ponpes yang lainnya, ponpes Pabelan. Kemudian dari ponpes Pabelan ini mendapat dukungan juga dari pemerintah dan juga dari perbankan, akhirnya dia bisa menyalurkan produk yang tadinya diperoleh dari klaster tani Mutiara Organik, kemudian dijual baik kepada internal maupun kepada pihak potensial customer. Nah, ini kemudian sebagian dari keuntungannya masuk untuk dana bergulir pesantren. Kemudian ada yang klaster yang ketiga, di sini model pemberdayaannya dari modal pemberdayaan ya dari Bank Indonesia, kemudian Basnas Jateng dan juga dari Perbankan Syariah Semarang. Ini kalau dari Bank Indonesia dalam bentuk bantuan sosial Bank Indonesia dan juga pendampingan pelatihan. Ini di sini ada klaster ikan tawar Magelang. Kemudian ini menjadi input berupa benih ikan untuk ponpes yang lainnya. Untuk dari ponpes yang satu ke ponpes yang lainnya. Ini kemudian dari ponpes yang berikutnya yaitu ponpes Almas Udiyah. Itu kan nanti akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pihak internal maupun eksternal. Kemudian dari keuntungan, sebagian keuntungan itu akan disalurkan ke dana bergulir untuk pemberdayaan dari pesantren yang lain. Kalau yang tadi, yang kedua ini sifatnya, skema kedua tadi sifatnya hanya input untuk konsumsi aja kepada pesantren lain, tetapi yang ketiga ini input berupa benih. Jadi ada hulu hilirnya kalau yang ini, yang skema ketiga. Jadi dari bapak-bapak ibu semua yang kalau mungkin di Demak ini banyak pesantren bisa melakukan skema-skema seperti yang ada di apa bahan kami ini, ada 3 skema di situ. Kemudian ini yang agak mungkin agak berat lah bagi saya pun untuk menjelaskan ini, lebih banyak memang di kantor pusat kami terkait dengan operasi moneter syariah, instrumen moneter syariah yang langsung aja mungkin ke yang kalau value change itu terkait dengan ini, kerjasama ini yang instrumen syariah. Bahwa Bank Indonesia di kami di kantor pusat dan ada juga di turunannya di kantor perwakilan
Kantor pusat selain melakukan kegiatan operasi moneter yang sifatnya konvensional juga melakukan kegiatan operasi moneter yang sifatnya syariah. Syariah di sini kami kami bentuk dalam berbagai macam jenis instrumen, instrumen yang sifatnya syariah. Instrumen yang sifatnya syariah yaitu ada sukuk BI, kemudian ada juga transaksi-transaksi yang SBSN milik BI. Ini jadi Bank Indonesia dengan perbankan syariah melakukan transaksi operasi moneter tapi dengan berbasis instrumen-instrumen yang syariah dan juga dengan pola mekanisme yang syariah juga. Kalau dengan konvensional sistemnya dengan apa basis suku bunga, kalau syariah dengan sistem apa basisnya dari apa bagi hasil. Kalau dari komposisi memang perkembangan untuk apa istilah transaksi moneter syariah itu memang masih jauh dibanding dengan apa dengan yang konvensional. Masih ya berkisar 5 sampai masih di bawah 10%. Ini juga tantangan bagi Bank Indonesia dan juga masyarakat dan juga stakeholder yang lainnya di Indonesia untuk bagaimana perkembangan ekonomi syariah, moneter syariah itu juga cukup apa kuat juga sehingga pengusaha-pengusaha, UMKM, petani-petani yang akan istilahnya melakukan kerjasama, melakukan pembiayaan dengan syariah akan lebih dimudahkan dengan berbagai instrumen maupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Kemudian kami coba sampaikan berikutnya yang terkait bagaimana Bank Indonesia ikut terlibat dalam pengembangan syariah secara lapangan, secara nyata di lapangan. Salah satunya adalah Indonesia Syariah Economy Festival, ISEF. Ini merupakan event syariah tahunan nasional internasional yang terintegrasi terbesar di Indonesia. Pertama kali dilakukan di Surabaya tahun 2014 yang lalu. Kemudian untuk ISEF yang kelima itu ada beberapa agenda yang sangat sangat penting yang sifatnya internasional, ya International Summit atau Conference, kemudian juga Business Matching, kemudian Business Deals, terdapat pertemuan internasional terkait juga antara wakaf core principles. Di sini beberapa yang ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah, festival syariah. Ini kerjasama yang dilakukan dengan banyak negara. Ini ada dengan Malaysia, kemudian juga Thailand, kemudian Halal Expo London juga, Jepang, kemudian Kanada. Ini biasanya Bank Indonesia bekerja sama dengan kedubes-kedubes di luar negeri dalam rangka untuk koordinasi itu, kemudian koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini dan juga mungkin seminar konferensi yang bersifat syariah di banyak negara. Kemudian terkait dengan kegiatan selanjutnya selain ISEF tadi ada juga Festival Ekonomi Syariah. Ini merupakan event syariah domestik terbesar di Indonesia, di mana cakupan kegiatan FESYAR terdiri dari Syariah Ekonomi Forum dan Syariah Fair dengan tiga substansi yang sifatnya regional, yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan islamik, social finance, dan edukasi ataupun kurikulum ekonomi dan keuangan syariah. Untuk edukasi kurikulum ini merupakan implementasi dari program yang tadi apa tiga pilar tadi, yaitu penyusunan materi ajar atau buku referensi pendidikan ekonomi syariah, peningkatan sumber daya insani melalui jalur pendidikan formal dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satunya melalui penyediaan materi buku referensi baik untuk level perguruan tinggi maupun pendidikan menengah kerjasama dengan institut pendidikan, asosiasi, dan kementerian maupun lembaga terkait.
terkait dengan literasi ekonomi syariah di Indonesia, ini ada indeksnya. Pada tahun 2019 telah dilakukan survei indeks literasi ekonomi syariah yang pertama. Survei dilakukan di 13 provinsi, di mana 4 provinsi di Pulau Jawa dan 9 provinsi di luar Pulau Jawa. Hasil survei menunjukkan tingkat literasi ekonomi syariah sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan sebesar 16 dari 100 orang penduduk Indonesia telah memiliki pemahaman yang baik mengenai ekonomi syariah. Ini jadi sekitar 16,3 dari 100 berarti ada 16 orang. Ini harapan kita, ya kalau 16 itu masih sudah lumayan baik, tapi akan lebih baik lagi kalau memang bisa indeks pemahaman literasi ekonomi syariah itu bisa lebih ditingkatkan, sehingga kapasitas masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi dan bisnis syariah itu akan lebih kuat, sehingga dukungan terhadap program-program pemerintah, Bank Indonesia dan juga lembaga-lembaga terkait untuk pengembangan syariah akan lebih cepat. Ini apabila memang literasinya semakin semakin baik dan semakin kuat. Terkait dengan ini juga pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah, kami sampaikan juga kepada bapak-bapak ibu semua, di Bank Indonesia telah membentuk forum himpunan ekonomi dan bisnis pesantren, ada namanya forum Happy Trend. Kalau di kantor pusat sudah terbentuk, kemudian juga di Jawa Tengah forum Happy Trend ini juga sudah dibentuk juga, ini Pak Moderator, sudah dikukuhkan di 26 September yang lalu oleh DPP Pusat. Forum Happy Trend ini terdiri dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah. Kalau dari daftar yang ada kami kemarin sekitar 23 pesantren yang ada di Jawa Tengah. Itu kemudian diketahui oleh Pak dari Gus Miftah, ini yang ketua Happy Trend Jawa Tengah, Gus Miftah. Ini maksud dari pembentukan Happy Trend ini adalah kedepannya untuk membangun kemandirian pesantren melalui penguatan usaha dari pesantren, bisnis dari pesantren. Sebenarnya dari banyak yang pesantren yang ada di Jawa Tengah banyak sekali yang sudah punya usaha, cuman memang sekarang masih masing-masing, ya masing-masing. Nah, ini nanti kedepannya akan dibentuk semacam holding bisnis pesantren. Yang diholding kan bisnisnya, bukan pesantren, Pak. Jadi holding bisnis pesantren, jadi bisnisnya. Nah, itu dari semua bisnis pesantren nanti holding ini yang menjadi leadernya, nanti yang istilahnya mengelola. Misal kalau dari sini memproduksi air minum, kemudian ternyata suplainya berlebih, nanti bisa dibeli oleh pesantren yang lain. Kemudian di sini bikin baju santri, nanti kelebihan produknya bisa diuli oleh pesantren yang lain. Atau mungkin juga holding pesantren nanti bisa juga bikin satu usaha yang bisa mewakili seluruh komunitas pesantren. Nah, ini salah satu bentuk implementasi yang bisa Bank Indonesia kami bantu untuk lebih meningkatkan kemandirian pesantren. Nah, nanti holding bisnis itu si yang memberikan masukan arahan-arahannya tadi, Pak, yang forum Happy Trend tadi yang memberikan arahan-arahan, ya sebaiknya kalau bisnis ya yang halal, yang baik, yang jujur kualitasnya, kesinambungannya, kemudian juga dari sisi stok ketersediaan kuantitasnya juga tetap tersedia, sehingga bisnis bisa berjalan. Manakala nanti dari pesantren-pesantren sudah bisa saling memenuhi kebutuhannya, itu kan nanti kalau ada output lebih masih bisa dijual ke di luar pesantren, ke masyarakat sekitar, ataupun kalau memang secara nasional holding pesantren bisa cukup kuat, bisa ekspor juga. Ini kan memang sangat menarik, ya, ini memang sekarang sedang dibahas oleh teman-teman tim editorial dari pesantren. Kalau kami nanti Bank Indonesia dan juga dari pemerintah daerah, kemudian dari lembaga terkait lebih memfasilitasi, Pak. Nanti mungkin kalau memang ada perlu pelatihan, narasumber, biasanya kami nanti bisa di situ. Mungkin saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih Pak Purjoko, luar biasa penyampaiannya. Jadi saya headline sedikit, saya dikasih catatan sedikit bahwa memang pertumbuhan ekonomi global, ekonomi syariah luar biasa dari semua negara, mulai dari Amerika, Inggris, tadi Korea, Jepang, Thailand, Singapura, itu sudah berlomba-lomba, kita aja yang belum greget. Ya itu, makanya ini luar biasa. Jadi tadi dicontohkan bagaimana Malaysia vs Indonesia. Kenapa Malaysia ekonomi syariah jalan, Indonesia gak jalan? Karena di Malaysia itu top down ya, pemerintah langsung bikin, bank syariah langsung buat aturan ini, aturan ini, akhirnya rakyatnya ikut. Tetapi Indonesia pelan-pelan ya, Indonesia kan bottom up. Jadi wong masyarakat Islam ngamuk dulu buat undang-undang, ini gerak dulu baru buat undang-undang, kan gitu kan. Kita respon terhadap gerakan sosial masyarakat. Tetapi ada kelebihannya Pak, kelebihannya apa? Kuat kalau sudah dibikin. Karena apa? Gerakannya sosial masyarakat. Beda dengan Malaysia, Malaysia itu dari atas bawah agak rapuh juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi memang kalau dari sisi kuantiti, luar biasa Malaysia, progresnya langsung cepat. Karena bottom top down ya, langsung dibuat aturan, regulasi dan lain-lain. Nah, yang kedua terkait dengan pesantren, ini kan luar biasa. Pesantren harusnya, kalau orang bilang ngomong sunnah nabi, sunnah nabi, sunnah nabi itu apa? Nabi itu sebelum 40 tahun, nabi 40 tahun udah kaya, udah berdakwah di dan lain-lain. Tetapi kita sunnah nabi kan udah yang diikuti apa? Pakaiannya, ibadahnya, tidaknya bisnisnya. Nabi itu bisnisnya yang di sebelum 12 tahun udah dagang, bisnis dan lain-lain. Contoh yang itu kan kita kadang salah itu, sunnah nabi yang mana yang diikuti itu? Ya nggak jelas. Bagaimana nabi berbuat ke sosial masyarakat dan lain-lain. Nah, makanya pesantren itu cikal bakal. Tadi BI sudah mengungkap pesantren nanti jadi role model. Anak-anak muda itu kreatif ya, dikasih pelatihan dan lain-lain. Di yang ketiga terkait dengan literasi syariah. Nah, itu nanti sekarang Indonesia sudah 16, sekarang itu ada lumayan. Meskipun kecil, tapi nanti kedepannya saya kira pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia akan top. Insyaallah. Saya kira itu. Lanjut, Prof. Muhammad. Monggo Prof. Silakan Prof. Dibuka ini. Terima kasih. Saya mau berdiri nyun sewu Pak Yai. Agak lama nggak berdiri. Ya maksudnya ngajarnya online terus jadi duduk terus itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.